Bagi saya 5 saat je, saya nak buat kerja gila hari ni, saya nak crop api. Jika anda nak video channel anda banyak view ataupun anda nak belajar perkara-perkara teknikal tentang YouTube, nak belajar grafik dan marketing, pastikan anda subscribe dan klik butang loceng di bawah. Hai, assalamualaikum dan welcome to channel Izom Bakar. Dalam video kali ni saya akan buat kerja gila, saya nak crop api. Bolehkah kita nak crop api? Kenapa kita tak just pakai blend mode screen je? Buang masa kalau kita crop api. Sebenarnya kita ada kelebihan kalau kita crop api. Jadi anda kena tonton video ni sampai habis dan jangan skip. Okey, baik, ini adalah dashboard ataupun kita punya interface Adobe Photoshop. Okey, ini adalah gambar api yang kita akan gunakan. Okay, jadi kita akan buat dia punya background. Contohnya saya pilih solid color. Purple atau merah. Okey, contohlah merah. Okey, kita letak di bahagian bawah gambar ini untuk warna background. Okey, jadi kita ada dua cara. Okey, dua cara ini kita boleh gunakan untuk crop gambar ini. Okey, sebab yang pertamanya dia punya background ataupun latar belakang gambar api ini adalah warna hitam. Jadi kita boleh gunakan teknik yang sebelum ini saya ada ajar, iaitu menggunakan background eraser tool. Jadi kalau anda belum tonton video bagaimana untuk crop menggunakan background eraser tool, anda boleh klik pada bahagian di atas ni sebab saya ada share video dan anda boleh tonton video tersebut. Jadi dalam video kali ini saya akan share kepada anda cara yang kedua ataupun cara yang agak mudah juga, lebih kurang tak sampai 5 saat pun anda dah boleh crop gambar api ini. Okey, first kali kita kena pergi ke bahagian channel. Okey, dekat bahagian channel ni ada RGB lah. Anda nampak tu RGB, red, green, blue. Anda boleh select mana satu area yang anda nak nanti. Okey. Jadi kat sini biasanya saya akan gunakan RGB ataupun kalau anda nak pilih red, red ni biasanya warna dia akan warna white dia lagi banyak lah daripada warna black. Okey, contoh kalau anda nak tengok green. Okey, green ni dia ada gelap sikit dan warna blue dia agak gelap lah sikit sebab api ni pun terdiri daripada warna-warna ni. Jadi warna red lah yang paling banyak. Okey, jadi kalau anda nak pilih red ke green ni terpulang, tapi pada saya biasanya saya akan pilih pada RGB ni. Anda klik saja. Okey, dekat red ataupun dekat RGB ni. RGB ni main maksudnya dia select semualah. Okey, apa fungsi channel ni? Channel ni adalah untuk kita asingkan warna gelap dan warna terang. Okey, anda kena faham tu, warna terang dan warna gelap. Okey, warna terang adalah white, warna gelap dia black. Okey, jika sini kita akan nampak macam tadi saya ada klik sini, ni adalah red. Okey, anda boleh nampak black and white. Okey, green pun ada black and white, blue pun ada black and white. Okey. Jadi dekat sini anda just pilih mana anda nak. Okey, contoh saya pilihlah area semua RGB ni. Okey, jadi kita akan pilih pada bahagian bawah ini, anda nampak ada circle ni, anda klik automatic dia akan select ataupun dia akan buat selection untuk area-area yang terang. Okey. Anda kena faham eh, dia akan select bahagian yang terang. Okey, kemudian kita akan terus pergi ke bahagian layer semula. Okey, anda terus control J. Okey. Jadi dekat sini kita dah berjaya crop. Anda kalau nampak sini ada satu layer 1. Okey, layer 1 ni adalah gambar api yang kita dah crop. Okey, jadi nampak tak? Tak sampai 5 saat pun kalau anda buat. Okey. Jadi sebab ni saya bercakap, jadi saya nak terangkan kepada anda memang lambatlah. Jadi kalau anda dah faham, anda dah biasa buat, anda buat mungkin tak sampai 5 saat pun. Okey, jadi kita tengok apa yang kita dah crop. Okey, ni adalah api yang kita dah crop. Ni adalah bahagian api. Contoh kalau kita nak ubah warna background. Contohlah kita nak buat background warna blue ataupun warna apa-apa yang kita nak. Okey. Biasanya kalau api ni nak nampak dia lagi naik, biasanya kena warna-warna gelap lah. Contohlah warna hitam memang naik lah. Okey, lepas tu warna purple, kita try dengan warna purple. Okey. Mungkin katalah api ni kurang pekat. Okey, anda just boleh duplicate layer api ni, control J. Okey, jadi dia akan duplicate dan nampak pekat sikit lah. Okey. Lepas tu dekat sini pun anda boleh gunakan adjustment layer untuk anda ubah warna tone. Contohlah, okey, saya buat warna untuk ni, anda boleh tengok saya adjust warna dia, okey, ke kuning-kuningan, ke hijau-hijauan. Okey, dekat sini anda boleh ikut idea anda lah macam mana anda nak buat. Okey, jadi ini adalah contoh kalau kita dah crop api. Okey, lagi apa kita boleh crop? Okey, contoh dekat sini kita ada gambar smoke. Okey, kita ada gambar smoke. Okey, boleh tak kita crop gambar smoke ni? Okey, jawapannya boleh. Dengan cara yang sama juga kita gunakan channel. Okey, kita pilih semua. Okey, kemudian kita klik pada bahagian circle ni. Okey, dia akan automatic select area-area yang terang. Okey, jadi kemudian kita pergi ke bahagian layer semula dan kita select pada layer tersebut. Tekan Ctrl J untuk copy ataupun cut lah untuk duplicate layer tu. Okey, jadi kita dah buat selection dan kita berjaya buat satu layer dengan cut ataupun crop bahagian yang kita nak. Okey, jadi anda boleh tengok kita letakkan background dia. Contoh saya letak background red. Okey, red. Boleh kita letak belakang dia. Okey, ini adalah gambar smoke yang kita dah
crop. Kalau tak percaya, kalau anda nak try ubah warna smoke ni pun tak ada masalah. Yang anda nak warna smoke warna apa? Warna black, okay, black smoke. Warna green smoke. Warna yellow smoke. Okay, nampak tak apa kelebihan dia bila kita buat macam ni? Kemudian kalau kita nak buat brush pun boleh, tak ada masalah. Okey, ni nanti mungkin akan datang saya akan tunjuklah macam mana kita nak buat brush. Okey. Jadi anda kena faham dekat sini macam ni kita nak crop, okey, apa fungsi bahagian channel tu, kenapa kita nak crop, lepas tu keadaan macam mana yang kita boleh crop gambar tu. Okey. Okey, jadi apa kelebihan bila kita crop api ataupun kita crop gambar asap? Okey. Biasanya contohlah kalau anda biasa dengan AI ataupun anda biasa buat dengan file-file CMYK, anda nak apply effect, contohnya nak apply blend mode, kadang-kadang warna dia memang lari, memang tak jadi. Sebagai contoh, saya akan tunjukkan dekat bahagian kita punya AI. Okay, ini contoh dalam AI. Okay, saya ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar api yang tak crop. Okay, yang kedua adalah gambar api yang kita dah crop tadi. Saya save sebagai PNG lah. Kemudian saya masukkan dalam AI. Okey, jadi kita tengok, okey, file dekat sini adalah file CMYK. Okey, jadi kalau kita gunakan CMYK, bila kita nak apply, contohlah kita nak letak gambar api ni. Okey. Okey, saya gunakan blend mode screen . Okey, anda tengok ni. Okey, kalau kita normal, okey, ni adalah normal. Kita gunakan blend mode screen. Okey, screen memang warna dia tak jadilah, okey. Jadi pun masalah juga kalau anda nak buat efek-efek dekat anda punya AI. Okay, jadi ini adalah kelebihan bila kita crop. Okay, anda boleh nampak kalau saya drag masuk gambar yang kita crop tadi. Okay, kita gunakan normal saja. Okay, kita dah ada gambar api yang agak menarik lah. Okay, ini kita belum embed. Siapa rajin lepas ni nak crop api? Angkat tangan. Jadi kalau anda ada pendapat ataupun anda nak komen, okay, anda boleh komen di bahagian bawah. Okay, saya akan baca nanti. Apa yang anda dapat daripada video kali ini? Sekiranya ianya bermanfaat, pastikan anda like, komen dan share kepada orang lain supaya orang lain juga dapat manfaat yang sama. Jadi jangan lupa subscribe dan klik butang loceng di sebelah. Bye-bye.